Berjumpa lagi dengan saya Tani Anggra ini dalam program Heboh Banget Pasti Heboh. Video petugas Satpol PP bermesraan dengan seorang wanita di atas sepeda motor viral di media sosial. Adapun sang wanita dan petugas Satpol PP itu nampak bermesraan di atas motor yang melaju di jalanan Sambang, Madura, Jawa Timur. Pihak Satpol PP pun langsung memberikan tanggapan. Dikutip dari Tribun News, saat dikonfirmasi, Kepala Satpol PP Sambang Suryanto memberikan jawaban. Suryanto mengatakan pihaknya sudah memanggil anggotanya yang terekam dalam video viral itu. Adapun anggota Satpol PP itu diketahui berinisial BU, 29 tahun. Suryanto menyebut jika BU merupakan tenaga magang di kantor Satpol PP Sampang. Sedangkan wanita yang terekam dalam video viral tersebut merupakan mantan tunangan BU. Dari pengakuan BU, video tersebut dibuat saat BU dan wanita itu masih bertunangan pada tahun 2019. Ia pun mengaku tak tahu mengapa video tersebut menjadi viral beberapa hari terakhir. Setelah mengetahui fakta itu, pihaknya tidak memberi sanksi kedinasan. Pasalnya menurut Suryanto, pihaknya tak memiliki dasar untuk memberi sanksi, terkecuali ada kebenaran lain yang sifatnya masuk dalam ranah pelanggaran. Demikian informasi kita kali ini, jangan lupa terus saksikan program terupdate Banjarmasin Post dan jangan lupa follow dan subscribe Instagram, Facebook, dan YouTube Banjarmasin Post News Video.